Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah satu bentuk kekufuran yang boleh menyebabkan pelakunya terkeluar daripada agama Islam, kata pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Saja-saja kita mereka-reka hadis palsu, jangan lupa ini satu bentuk kekufuran yang boleh menyebabkan pelakunya terkeluar daripada Islam. Masya-Allah ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ghairi." Sesungguhnya berdusta atas nama aku tidak sama dengan berdusta atas nama selain daripada aku. Kita boleh cakap ayahku, bapakku, mak aku cakap boleh. Tapi kalau dengan Nabi jangan, kecuali betul-betul Nabi cakap. Nabi kata tak sama. Kita bohong atas nama ayah kita, mak kita, tak sama kita bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambung lagi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa-siapa yang mendustakan, buat pembohongan atas nama aku, maka beritahu dia, siap sediakanlah tempat duduknya dalam neraka. Jadi siapa-siapa reka hadis palsu, sebenarnya dia telah tempah satu seat dalam neraka. Kalau dua hadis palsu, dua seat dalam neraka untuk dia seorang. Dia boleh pindah-pindah lah seat mana dia duduk. Dia rasa puas seat ni, duduk seat tu pula. Puas seat yang tu, duduk seat ni pula. Tuan-tuan dirahmati Allah, memang hadis Nabi ini banyak dipalsukan. Zaman sekarang pun banyak statement-statement yang dipalsukan di konar sana, konar sini tuan-tuan, atas kepentingan-kepentingan tertentu. Orang tu tak cakap begitu, dia kata cakap begini. Disebut tuan-tuan, bermulanya fitnah hadis palsu ini ialah dengan bermulanya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di Madinah Al-Munawwarah. Disitulah berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Situ zaman Umar tak pecah. Masuk zaman Sayyidina Uthman sudah ada pemberontak-pemberontak yang cuba mencabar belahkan kesatuan umat Islam. Maka disitulah bermulanya hadis-hadis yang dipalsukan demi menunaikan tuntutan hawa nafsu puak-puak yang tertentu. Jadi hadis palsu ni senang cerita, hadis yang bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi direka-reka oleh golongan-golongan tertentu ataupun orang-orang tertentu. Dia dibuat-buat, diada-adakan. Masya-Allah ya. Tapi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda ataupun Nabi buat, padahal Nabi tak buat. Nabi sabda, padahal Nabi tak bersabda. Jadi tuan-tuan, kalau sampai kepada kita sesebuah hadis dan kita tak pasti hadis tersebut sahih ataupun tidak, jangan cepat-cepat kita sebarkan ataupun kita viralkan. Terutamanya hadis-hadis yang janggal kita dengar, hadis-hadis yang pelik, hadis-hadis yang tidak masuk akal. Begitu kita pun, bagus hadis ni, kita pun cepat-cepat nak jadi orang pertama yang viral. Semua nak jadi Johan, semua nak jadi juara. Maka tak pasal-pasal kita telah viralkan hadis palsu, bila mana kita sedar balik, nak tarik balik payah dah, sebab dah viral. Orang pula dah viral, dah jadi macam piramid lah. Kita ke atas, dia turun bawah berkembang dah. Sudah. Kadang kita nak betulkan balik, malu. Nak betul balik, hadis palsu lah aku sebut tadi tu, malu. Kita pun biar macam tu, akhirnya orang bawah tu yang terima tu dah, dah beramal dengan hadis yang palsu. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Kita tengok satu persatu tuan-tuan ya, supaya kita boleh faham hadis palsu pada malam ni kita bincang. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Yutba'ul mu'min ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadhib." Seorang mukmin itu dicipta dengan segala sifat kecuali khianat dan berdusta. Orang mukmin dia tak khianat kalau amanah diberikan kepadanya. Jadi orang beriman jaga-jaga. Iman amanah, iman amanah. Orang amanah dia ada iman, orang beriman dia amanah.
La imana liman la amanata lahu, kata Nabi, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah bagi dia. Nombor dua ialah orang mukmin tidak cakap bohong, tidak berdusta. Mesti cakap betul orang beriman ni. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu hadis palsu ni tuan-tuan, dia telah membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohongi orang lain pun dosa dah. Ini bohong atas nama Nabi lagi dosa. Dan hadis palsu disebut dalam bahasa Arab sebagai hadis maudhu'. Mim waw dot waw ain maudhu'. Ataupun disebut juga sebagai hadis batil. Hadis yang batil, hadis yang batal. Batil ni sesat. Salah batil ni, salah. Batal tu, kita sebut batal tu. Batal tu salah, maknanya tak dikira. Perlawanan dibatalkan. Maknanya tak ada perlawanan lah. Tak ada hadis lah, bukan hadis lah tu. Ataupun disebut dalam istilah yang lain, la aslalahu, tidak ada asal hadis ni. Dia pun cari, mana tahu asal dia. Tak ada asal. Rujuk hadis Bukhari, tak jumpa. Hadis Muslim, tak jumpa. Hadis Tirmizi, tak jumpa. Hadis Nasa'i, tak jumpa. Hadis Ibn Majah, tak jumpa. Tuan-tuan, semua hadis kita kata hadis yang besar-besar, tak jumpa. Ini hadis palsu disebut la aslalahu, ataupun la isnadalahu, ataupun tidak ada sanad bagi dia. Hadis itu ada, sanad tak sampai dari Nabi. Mana sanad dia ni? Siapa perawi dia? Tuan-tuan, itu dipanggil hadis-hadis yang palsu. Allahu Akbar, ya? Jadi tuan-tuan, elok juga kalau kita membicarakan sikit pada malam ini tentang hadis-hadis palsu. Kita tambahkan sikit tuan-tuan, ya? Disebut dalam hadis lagi, marawa'anni hadisan, siapa-siapa yang meriwayatkan suatu hadis daripada aku, wahuwa yura annahu kadhibun, yang dipastikan adalah suatu bohong. Bohong hadis itu, pembohongan atas nama aku. Fahuwa ahadul kadhibin, maka dia yang meriwayatkan tadi termasuk salah seorang dari para pendusta. Betul saya kata dengan viral. Hadis ni, syok hadis ni. Syok lah. Kita pun cepat-cepat macam Facebook, Instagram, viral. Nabi kata, hadis tu, kalau hadis tu palsu, kita viralkan, kita termasuk orang-orang yang berdusta. Jelas tuan-tuan, ya? Takut. Sebab tu rujuk kalau kita rasa pelik. Hadis ni pelik lah. Ya? Rujuk dulu kepada yang berautoriti. Sebab contoh tuan-tuan yang berkati Allah, ya, kesan negatif hadis hadis palsu ni, dia do'eh lain. Hadis sahih, okey, tak ada masalah, dia kuat, very strong, ibarat macam tangan ni strong. Yang kedua hadis hasan, tangan tu lemah sikit lah, sakit sendiri, hasan. Hadis do'eh, hadis lemah, tangan tu patah gitu, tangan dia juga tapi patah. Tak boleh nak main badminton, tak boleh main tenis, tak boleh. Tapi nak garu boleh lah, nak garu dagu sikit boleh, ya. Tangan dia juga. Tapi kalau hadis palsu, tangan palsu. Tangan palsu, hadis palsu. Hadis dhaif dikira hadis juga. Cuma tidak boleh dalam bab hukum, tidak boleh berhujah. Kalau sekadar nak beramal, ya, masuk masjid, kena baca doa ni, itu tak ada masalah. Itu bab amalan untuk menambahkan pahala, okey. Tapi jangan sampai do'if sangat, terlalu lemah. Ulama tak kira juga, jangan pakai lah, ulama kata terlalu lemah. Tuan-tuan, kalau kita pakai hadis-hadis palsu ni, contoh tuan-tuan, apa ni, yang pertama dia boleh merosakkan akidah. Dia sebut tadi kan, boleh menyebabkan kekufuran. Pertama. Yang kedua ialah dia boleh menjatuhkan imej agama Islam itu sendiri, kata ulama. Contoh ulama bawa satu hadis, dia kata apa? Siapa-siapa yang solat sunat duha, ya, dengan sekian-sekian rakaat, maka pahalanya seumpama pahala 70 orang Nabi. Tuan-tuan rasa pelik kan? Semayang sunat duha 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 8 rakaat, pahalanya pelik sangat, macam pahala 70 orang Nabi. Tuan-tuan fikir sendiri pun, tuan-tuan rasa pelik pahala dia. Kalau kita semayang di Masjid Kubah pun tuan-tuan, 2 rakaat baru pahala umrah. Betul kan? Baru pahala umrah, semayang di Masjid Kubah 2 rakaat, satu sekali semayang, baru pahala umrah. 2 kali solat, pahala 2 kali umrah. Ini solat sunat duha,
seumpama pahala 70 orang Nabi. Jadi ulama kata macam pelik lah. Ni menjatuhkan imej agama ni sampai taraf turun, ataupun dia menjadikan hukum akan Islam tu dia bersalahan antara satu sama lain. Hadis ni tuan-tuan, dia mensyarahkan Quran. Hadis ni, maka hadis tidak boleh lawan Quran. Hadis dia mensyarah Quran saja. Sehingga ada hadis palsu, dia kata apa? Ada hadis palsu ni kata anak zina tidak akan masuk syurga. Hadis palsu. Barangkali tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Ini hadis palsu, jangan dipegang. Anak zina tidak akan masuk syurga. Apa salah anak zina? Dengan hadis sama hadis pun dia berlawanan. Nabi sebut apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci fitrah. Hadis ni kata, hadis palsu ni kata anak zina tak masuk syurga. Ah sudah. Kenapa tak masuk syurga? Yang berzina bukan dia. Yang berzina ialah seorang laki-laki, seorang perempuan yang menyebabkan lahirnya dia. Dan anak zina dia tidak menanggung dosa orang yang menyebabkan dia lahir. Tuhan kata apa dalam Quran? La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. So dia bersalahan dengan Quran, malah bersalahan dengan hadis. Maka dia jelas hadis palsu. Tapi nak mengukur hadis palsu ni bukan orang-orang punya ukuran. Dia kena para sarjana hadis, dia kena duduk bincang, oh hadis ni hadis palsu, memang pelik sungguh. Dan kadang-kadang dia bercanggah dengan akal manusia, hadis palsu ni, kata ulama. Tak boleh fikir macam mana. Contoh ulama bawa satu hadis palsu. Hadis palsu ni mungkin tak viral di kalangan jemaah Sabah lah, ya. Mungkin viral di kalangan jemaah lain, ya. Dia kata apa? Kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh itu, dia tawaf di Kaabah sebanyak 70 kali. Oh, tawaf 70 kali. Dan akhirnya bahtera kapal Nabi Nuh solat 2 rakaat di makam Ibrahim dekat dengan Kaabah. Jadi kadang-kadang kita fikir macam tak masuk akal. Buat apa bahtera Nabi Nuh nak tawaf di Baitullahil Haram? Saya tanya tuan-tuan, Kaabah lebih besar fizikanya ataupun kapal Nabi Nuh? Kapal Nabi Nuh ni tuan-tuan, bukan kata orang boleh muat, binatang boleh muat. Kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh ni tuan-tuan, dia bergerak tuan-tuan, bila mana banjir besar berlaku, hujan turun daripada langit tak berhenti, air keluar membuak-buak daripada bumi tak berhenti, akhirnya gunung yang paling tinggi pun tenggelam. Yang selamat kapal Nabi Nuh. Tiba-tiba kapal Nabi Nuh ni tuan-tuan dikatakan adalah hadis palsu. Dia tawaf, Kaabah pun tak nampak. Kan? Tak masuk akal. Ya betul. Kemudian dia solat sunat 2 rakaat di makam Ibrahim. Pelik lagi pelik. Sebab solat ni hanya untuk manusia. Kapal tak perlu solat. Kayu tak perlu solat. Kena pula makam Ibrahim. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Okey. Tak masuk akal, ya? Masya Allah. Dan kadang-kadang ulama kata hadis palsu ni kita lihat dia ni menyusahkan orang, dia memundurkan umat Islam. Contoh, saya pernah dengar cerita apa ni, bila nak buat kenduri kendara, kahwin katakanlah, ya? Hari Rabu dia, jangan buat pada hari Rabu dia. Terutamanya hari Rabu yang terakhir pada setiap bulan. Sebab ada hadis kata hari Rabu terakhir setiap bulan ialah hari celaka. Kadang-kadang nyusah pun orang budak. Jadi tak ada kerja, itu dekat rumah buat hari celaka. Ini hadis palsu. Kadang-kadang ada kenduri kata jangan buat pada hari Sabtu. Sebab hari Sabtu ni hari binatang, dia kata. Mana dalilnya? Sebab orang-orang Yahudi dulu, ahli kitab dulu, orang Yahudi dulu dilarang oleh Allah, Bani Israel dulu, jangan pergi ke laut pada hari Sabtu. Jangan tangkap ikan. Dia pergi tangkap juga ikan. Akhirnya kunu qiradatan khasi, jadi kera. Sampai kat kita, jangan buat kenduri hari Sabtu, hari binatang. Maknanya hari Sabtu kita pakat gizu negara. Meraihkan binatang-binatang kat situ.
Ini hadis-hadis palsu tuan-tuan. Kalau kita dengar benda ni, kita rasa pelik. Ya? Dan kadang-kadang ada hadis palsu direka-reka oleh puak-puak golongan-golongan tertentu sebab nak menjatuhkan imej tertentu, orang tertentu, ulama tertentu. Contoh, pernah direka satu hadis. Sebab kita dalam kita punya agama Islam ni tuan-tuan, ada sekurang-kurangnya yang kita paling masyhur, popular, ada empat mazhab fiqah: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Itu belum kira lagi hak lain-lain tuan-tuan. Apa mazhab Zaidiyah lah, ada mazhab Imam Thawri lah, macam-macam lagi. Tapi yang ni tak terkenal lah, hak terkenal ada empat mazhab fiqah. Tiba-tiba ada golongan tertentu direka pula hadis palsu sebab nak menjatuhkan imam fiqah yang lain, imam mazhab yang lain. Contoh, ya, ada kalangan puak-puak mazhab lain, dia kata dia reka hadis, akan datang di kalangan umatku seorang laki-laki namanya Muhammad bin Idris. Ha, ni kalau tuan-tuan pernah dengar lah hadis palsu ni, dia kata akan datang di kalangan umatku seorang laki-laki namanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris ni? Imam Syafi'i. Dia ni memberi mudarat kepada umatku lebih teruk daripada iblis. Ini hadis palsu. Direka-reka oleh adalah pengikut-pengikut yang sesat daripada mazhab lain nak menjatuhkan wibawa dan imej Imam Syafi'i rahimahullah. Masya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, ya. Banyak lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis kata jangan campur makanan darat dengan makanan laut? Nabi marah. Pernah dengar tak? Jangan campur. Nabi kata jangan campur makanan laut dengan makanan darat sekaligus dalam satu periuk. Tuan-tuan, bila dicek-cek tak ada hadis ni. Tak ada. Nak makan-makanlah. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah apa saja yang ada di atas muka bumi ini yang halal lagi baik. Makanlah seafood ke apa ke, makanlah tuan-tuan, tak ada masalah. Nak campur sekali ke pun boleh, tak ada masalah. Kita dah makan dah tom yawa, campur kan. Ada mati-mati je dah. Tak ada boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Saya tak tahu lah kenapa dia boleh timbul hadis ni. Apa sebab kita kadang-kadang kita pelik. Kadang-kadang jangan tidur lepas asar. Gila. Nabi sebut. Pernah dengar lah. Dulu orang Melayu orang tua-tua kan. Jangan tidur lepas asar, nanti dia gila. Ada hadis kata dia digila. Tak ada hadis. Bila cek-cek tak ada hadis tu. Ini hadis palsu. Masya Allah tuan-tuan. Yang very popular di kalangan orang lelaki. Nak meyakinkan isterinya. Awak kalau izinkan saya kahwin dapat payung emas. Nabi cakap dapat payung emas. Isteri pun terdiam, payung emas. Tuan-tuan, ulama hadis cek ini hadis palsu. Mana ada payung emas? Tak pernah sebut payung emas. Kat mana nak payung tu? Nak payung di mana? Yang ada di padang mahsyar ialah naungan arasy. Tak ada payung emas pun. Ini direka-reka oleh orang yang suka berpoligami. Nak meyakinkan isterinya. Subhanallah ya. Tidur lepas subuh kata Nabi tak boleh, nanti rezeki jadi terhalang, rezeki jadi sikit, rezeki tersangkut. Cek-cek tak ada hadis. Nak tidur-tidur lepas asar. Tengok tuan-tuan Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, lepas subuh kan pakat tidur. saya tengok ada kapek-kapek telah digulung. Kapek-kapek kan Masjid Nabawi kan, kapek dia gulung-gulung kapek. Saya pijaklah kapek tu. Ada orang tidur tu. Oi. Jadi tak ada masalah tidur lepas subuh ke, tidur lepas asar ke, dah tak ada kerja dia pencet tidurlah. Dah orang kerja ofis kena pergi pejabat ah. Jadi hadis ni tuan-tuan, hadis adalah hadis palsu. Masya-Allah tuan-tuan mati Allah ya. Sedihlah kalau kita masih lagi ya, masih lagi viral. Malah ulama-ulama tuan-tuan buat kajian sangat mendalam, disebut ikhtilafu ummati rahmatun. Perbezaan pendapat di kalangan umatku adalah satu rahmat. Ulama cek-cek ini bukan hadis. Tak ada asal. La aslalahu, tidak ada asal baginya.
Takkan Nabi nak cakap itu. Perbezaan pendapat di kalangan umatku lah satu rahmat. Kita kalau boleh satu pendapat lagi bagus. Ini sebab banyak pendapat pecah lah ni. Cuma ulama kata dalam fiqah. Dalam fiqah okey, dalam masalah. Jadi empat mazhab baguslah. Tapi jangan sandarkan kepada kata-kata ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara apa ni hadis-hadis palsu banyak lagi tuan-tuan ya. Saya pernah pergi satu masjid. Masjid tu saya tak sebutlah ya. Masjid kat mana? Nanti viral susah saya nanti ya. Saya duduk first time masuk masjid tu. Duduk saya masuk sementara menunggu maghrib sebab ada forum ke ceramah lupa. Duduk-duduk masuk sembahyang nak ke masjid, duduk intikaf. Saya orang pertama duduk sah pertama tuan-tuan menghadap dinding. Terkejut tengok, terkejut. Dia tu deh ada stiker kat dinding tu, dilarang berbual dan bercakap dalam masjid. Jadi kalau sama-sama masuk masjid tersebut mesti kena bisu. Semua kena guna bahasa isyarat. Sebab dilarang berbual, dilarang bercakap dalam masjid. Ai. Tak ada ayat Quran melarang, tidak ada hadis yang melarang. Nak cakap berbual tak ada masalah. Boleh. Malah disebut hadis siapa-siapa berbual dalam masjid dia akan makan pahala seperti binatang liar makan rumput. Hadis palsu. Dia guna hadis itu. Allahu akbar. Jadi setengah-setengah masjid pun AJK masjid surau sebelum tanpa stiker apa-apa pastikan dahulu benar tak benar hukum dalam Islam macam tu dilarang berbual, dilarang bercakap dalam masjid. Ya dah jumpa orang lama tak jumpa dia sembang dalam masjid okeylah. Cuma dilarang berbual ketika khutbah. Tidak boleh bercakap, malah berzikir pun tak boleh ketika khutbah. Kena fokus, kena dengar khatib berkhutbah apa atau mimbar. Itu je. Habis khutbah, habis mayang, tuan-tuan nak sembang-sembang, tak ada masalah. Takkan tu diamlah ke tuan-tuan? Tanyalah khabar. Ya? Lepas habis kan, lepas habis kuliah subuh, keluar subuh tuan-tuan. Kita bangun semua duduk, nak gimana? Nak sarap mana sarap? Jom, cantik canai. Oh, dilarang. Sebab dia akan makan pahala seperti binatang liar makan rumput. Allahu akbar. Ini semua hadis palsu ya. Masya-Allah tuan-tuan dan mati Allah ya. Sebab itu tuan-tuan, macam mana kita kenal hadis palsu? Nak kenal. Pertama ialah perawi itu mengaku dia mereka. Ini payah sikitlah nak mengaku ni. Tapi dalam sejarah pernah berlaku tuan-tuan, ada perawi ni namanya Muhammad Ibnu Sa'id Al-Maslub, dia kata tidak salah memasukkan hadis, dia kata. Tak salah. Masya Allah. Dia sendiri mengaku tak salah. Jadi kita kenal dia ni ialah pemalsu hadis. Ataupun ada seorang tu tuan-tuan, dia memang terkenal dan dia mengaku dia telah memalsukan hadis. Dia mengaku. Dan sejarah antaranya ialah Abdul Karim Abu Al-Auja. Tuan-tuan, dia mengaku kemudian dia dibunuh sebab atas kesalahannya. Dia telah buat hadis palsu sebanyak 4,000 hadis. Bukan 4 hadis, 4,000 hadis. 4,000 hari itu telah menyesatkan ramai umat Islam. Maka akhirnya gubernur menghukumkan hukuman bunuh kat atas dia. Sebab dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun tuan-tuan dan mati Allah, hadis itu tengok perawinya tak teli dengan hak dia jumpa kata hadis itu. Contohlah ya. Jadi semasa Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah pemimpin, dia pernah buat keputusan menghalau orang Yahudi daripada Khaibar. Khaibar ni bumi yang ada orang Yahudi kat situ. Umar kata halau. Jadi para pembesar Yahudi ni bawa dokumen-dokumen kepada Sayyidina Umar, bawa file-file semua yang kononnya Nabi SAW berniat dan pernah berazam agar orang Yahudi Khaibar tu duduk kat Khaibar. Duduk, tak ada masalah. Nabi kata duduk. Masya Allah ya. Dan duduk kat Khaibar tidak perlu bayar jizyah, tak perlu bayar cukai, duduk je. Dan dokumen ini kata orang Yahudi telah disaksikan oleh dua orang sahabat, iaitu Sa'ad bin Mu'az
dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu tuan-tuan, Sayyidina Umar menolak mentah-mentah dokumen tu. Ni orang Yahudi, dia guna atas nama Nabi. Kemudian dokumen ni telah disaksikan oleh Sa'ad bin Mu'az dan juga oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar tolak, Umar reject. Sebab apa? Sebab penaklukan Khaybar berlaku pada tahun 6 Hijrah. Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia pada tahun 3 Hijrah. Tak tadi. Penaklukan Khaybar oleh Nabi 6 Hijrah. Sa'ad bin Mu'az, dia meninggal dunia awal pada tahun 3 Hijrah. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia masuk Islam pada tahun 8 Hijrah. Jadi bila pula Sa'ad bin Mu'az menandatangani ataupun menjadi saksi, sebab dia meninggal 3 Hijrah. Khaybar ditakluk oleh Nabi 6 Hijrah. Macam mana Muawiyah ada pada 6 Hijrah tu sedangkan dia masuk Islam 8 Hijrah? Umar pun tolak, ini hadis palsu. Direka-reka oleh Yahudi Bani Khaybar untuk menyelamatkan diri mereka dan ada kepentingan mereka. Ini tuan-tuan, ulama hadis kaji bincang tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab-sebab gini-gini tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang penceramah-penceramah, ustaz-ustaz pun kena jaga juga. Jangan sebab nak seronok orang beramal tuan-tuan, maka dia pun memainkan hadis-hadis palsu. Contoh dulu-dulu tuan-tuan, masih ingat lagi barangkali dulu-dululah. Kadang saya pun terkena juga ya. Contoh hadis palsu ni tuan-tuan ialah hadis yang berkaitan dengan fadilah solat sunat tarawih. Orang lama-lama tahu lah ya. Fadilah solat sunat tarawih. Konon-konon hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa Nabi ditanya kelebihan solat sunat tarawih pada setiap malam bulan Ramadan, maka Nabi pun kata, kalau malam pertama apa ni fadilatnya ialah diampuni dosa orang-orang beriman yang solat sunat tarawih sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi malam pertama tu cukup dah sembahyang tu. Ampun seluruh dosa dia macam bayi baru lahir. Maknanya malam kedua tak solat dah. Hapus dosa macam bayi, bersih dah. Masya-Allah. Allahu akbar. Tuan-tuan dalam hati Allah ya. Allah. Kan rasa pelik tu. Kelebihan solat sunat tarawih pada malam keempat, kita langkah sikit. Pada malam keempat, pahalanya ialah seumpama pahala orang membaca kitab Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Masya-Allah. Seronok tuan-tuan, banyak pahala ya. Saya tak nak cerita tuan-tuan, ini semua hadis-hadis palsu belaka. Hadis palsu yang kadang-kadang direka-reka atas tujuan-tujuan yang tertentu. Tuan-tuan kena, saya sendiri pun kena belajar juga ya. Tuan-tuan pun kena ambil tahu. Jangan tak ambil tahu. Ambil peduli tuan-tuan ya. Takut-takut terkena pada kita nanti, kita dapat tahu ini adalah hadis palsu. Kadang-kadang hadis palsu tuan-tuan, saya pun pelik baca satu hadis tu, panjang hadis tu. Panjang. Dan Nabi kata, wahai Ali. Rangkap kedua, wahai Ali. Rangkap ketiga, wahai Ali. Rangkap keempat, wahai Ali. Rangkap kelima, wahai Ali. Panjang wahai Ali ni. Tengok Syiah yang buat hadis ni. Tuan-tuan dah dengar tak? Oh, Syiah buat hadis, dia kata Nabi wafat di rumah Fatimah. Kita pun viral Nabi wafat di rumah Fatimah. Tak. Nabi wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang kata Nabi wafat di rumah Fatimah? Hadis ni mereka cipta oleh orang Syiah. Sebab mereka tak suka Aisyah radhiyallahu anha. Masya-Allah tuan-tuan dan hadirin Allah ya. Betul, berhati-hati bila tengok hadis lebih sangat disanjung dalam sesebuah hadis, maka tuan-tuan kena berhati-hati. Takut-takut kita terjebak dalam hadis-hadis orang-orang Syiah. Tuan-tuan dirahmati Allah, pukul apa? Dia bunyi kan? Bunyi tak apa, tak masalah, bunyi okey. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ada satu aja lagi hadis palsu tuan-tuan ya. Dia kata apa? Melihat wajah yang tampan boleh menajamkan pandangan mata. Kesian orang tak tampan kan? Tengok lama-lama buta mata kita. Kan rasa pelik kan? Oh, tuan-tuan, ini benda yang memang tidak ada nas dalam Quran, tidak ada nas dalam hadis. Orang tak tampan ke orang tampan, itu semua ciptaan Allah SWT dan tidak ada kelebihan pada tampan tak tampan. Nabi sebut dah, Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menilai kamu berdasarkan para rupa. Jadi para rupa tu tengok tuan-tuan. Kalau bila miraba bukan hinsa pun, tapi di sisi Allah sangat mulia bila miraba. Ha. Ataupun tuan-tuan tengok Abu Lahab, Abu Jahal, orang Arab, bangsa Quraisy, tapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu taala. Disebabkan hati mereka kufur kepada Allah, bila pula beriman suci kepada Allah SWT. Maka jangan pakai hadis ni tuan-tuan, hadis ni ada yang tak betul ya. Masya-Allah ya. Malah kadang-kadang ada hadis tuan-tuan dia mencemarkan sifat-sifat Allah. Dia mencacatkan sifat Allah. Ada hadis kata apa? Allah Taala mencipta kuda. Ni hadis palsu ni, dengar saja, jangan pula tuan-tuan viral ya. Allah Ta'ala mencipta kuda, kemudian Allah Ta'ala test drive kuda tu. Dia ingat Pro 2 Myvi apa nak test drive kan? Dia test kuda tu tuan-tuan, dan dia pacu kuda tu sehingga berpeluh. Allah Ta'ala berpeluh, kuda berpeluh. Masya Allah. Tuan-tuan, apa ni, ketepi kan? Ni saya sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar lepas ni, ada hadis-hadis macam ni, itu hadis palsu lah tu. Ya? Masya Allah, hadis palsu ya. Ada satu lagi hadis palsu ni. Dia nak menggalakkan orang bagi makan. Dia nak menggalakkan orang bagi makan kepada orang susah, orang miskin. Dia pun reka hadis palsu. Mungkin dia miskin juga kot. Dia pun kata, kalau mu bagi aku makan, aku orang susah, orang miskin, aku orang lapar ni, mu tahu Nabi pernah sebut kita. Nabi pernah kata, sesuap makanan yang diberikan kepada orang yang miskin, orang yang lapar, lebih afdal daripada membina 1,000 masjid. Pada dia nak makan, dia lapar ya. Maka dia pun rekalah hadis supaya orang jamu dia makan. Oh, lebih afdal daripada membina 1,000 masjid. Masya Allah. Tuan-tuan kan rasa pelik. Sebab itu dalam bab angka-angka ni tuan-tuan jaga-jaga. 1,000 lah. Kadang-kadang ada satu angka tak masuk akal. Tuan-tuan, kita pernah dengar Nabi sebut 100,000 ya. Sembahyang di Masjidil Haram. Kan lebih afdal daripada 100,000 sembahyang tempat lain. 100,000 ya, Masjidil Haram. Tapi saya pernah dengar hadis palsu dia kata 1,000,000. Zaman Nabi 1,000,000 pun tak ada lagi tuan-tuan. Setakat 100,000 paling tinggi. 1,000,000 dalam bahasa putih million. Dia berkata dalam hadis tu million. Wih, million bahasa putih. Nabi cakap putih dah satu. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang tidak masuk akal. Dia menyusahkan kita dan sebagainya tuan-tuan ya. Sebab itu kena berhati-hati dengan hadis. Kadang-kadang ada orang dia nak lakukan perniagaan, maka dia reka hadis juga. Nak melariskan perniagaan produk dia. Mungkin barangkali dia jual apa lagi? Saya sebut tuan-tuan. Tak apalah. Dia jual apa? Dia jual terung. Oh, pernah berlaku tuan-tuan. Kes jual terung ni. Jual daging ke, dia jual, dia balik Mesir, dia beli dog. Dog, tahu dog? Bunyi dah. Dog ni tuan-tuan biawak padang pasir. Dia pun buat hadis palsu. Siapa makan dog kuat syahwatnya. Nabi kata membina syahwat laki-laki, menguatkan kelelakiannya. Padahal tak betul. Sebab Nabi tak makan dog. Nabi tak makan dog. Macam Nabi cakap macam tu. Nabi pernah Khalid kata, ya Rasulullah, adakah haram makan dog? Sebab Nabi tak makan. Nabi kata tak haram, tapi aku ni tak biasa makan dog. Jadi tuan-tuan, Khalid bin Walid dan para sahabat makan dog, Nabi tak makan. Dah masuk waktu isyak kan? Dah cukup tu ya. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, itu sekilas pandangan tentang hadis palsu dan contoh-contoh hadis palsu dan kenapa hadis palsu direka-reka oleh manusia. Mudah-mudahan kita tidak terjebak ke dalam perkara yang batil dan salah ini. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah jumpa lagi dalam kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.